Kembali lagi dengan Nandito Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang trigger animation. Contohnya seperti ini. Caranya, pertama-tama kita langsung buka PowerPoint. Selanjutnya kita ambil shape. Format, kita hilangkan baris pinggirnya, kita ganti warnanya, warna merah, masukkan teksnya, kita ketengahkan dulu, kita masukkan teksnya dengan merek pisang. Kita beri efek 3 dimensinya. Dengan yang ini. Kita atur pencahayaannya. Setelah itu kita copy 2 buah, satu untuk di kiri dan satu untuk di kanan dengan cara menekan mouse dan drop ke kiri dan ke kanan. Setelah kiri kita ganti teksnya dengan apel, kita ganti warna apelnya dengan warna biru. Sebelah kanan kita ganti dengan teks jeruk, warna apelnya kita ganti dengan warna hijau. Kita atur distribusi horizontalnya agar jaraknya sama. Selanjutnya kita ambil gambar jeruk, gambar apel, dan gambar pisang, lalu insert. Kita ambil satu-satu, kita perkecil ukurannya. Lanjut, yang apelnya kita perkecil juga, serta jeruknya diperkecil juga. Posisikan apel tentang apel, jeruk tentang jeruk, dan pisang di bawah merek pisang. Kalau masih kebesaran, kita perkecil lagi. Setelah itu kita akan beri animasi pada apel ini. Lalu tekan trigger, kita on klik, kita rectangle 3. Selanjutnya pada gambar pisang ini juga kita beri animation fat, kita klik animation pen nya agar kelihatan animasinya yang kita berikan. Untuk pisang kita beri juga animasi fat dan tekan trigger. Jeruk juga kita beri animasi yang sama dengan yang dua sebelumnya. Kita tes, tekan apel keluar pisang, tekan pisang keluar apel, tekan jeruk keluar jeruk. Hanya jeruk yang pas. Kita akan mengganti apel ini triggernya dengan
cara tekan trigger, klik, kita tarik tenjel 4. Yang pisang juga kita lakukan yang sama dengan tekan tenjel 3. Kita tes lagi. Sekarang udah pas nampaknya. Selanjutnya kita tukar backgroundnya. Ambil background, ambil tekstur, ambil warna dongker, close. Kita tes lagi. Tekan apel, keluar apel. Tekan pisang, keluar pisang. Tekan jeruk, keluar jeruk. Dan ini sudah pas dengan yang kita kehendaki. Trigger ini bagus untuk pembelajaran bagi pengajar agar anak-anak muridnya lebih memahami. Demikian video kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta komen di bawah ini. Terima kasih.